Halo Toppers. Ular merupakan satu di antara hewan yang berasal dari era dinosaurus, layaknya buaya dan komodo. Mereka mampu beradaptasi dengan lingkungannya, sehingga mampu bertahan hidup hingga saat ini sekaligus memiliki ratusan jenis. Hewan yang satu ini juga menjadi salah satu hewan yang tersebar hampir di seluruh benua, mulai dari gurun yang panas hingga dinginnya kutub, ular bisa ditemukan. Tapi tahukah kamu ukuran ular yang paling besar di dunia? Fosil ular terbesar yang pernah ditemukan oleh arkeolog adalah ular Titanoboa yang memiliki panjang hingga 13 meter dengan berat 1,3 ton. Titanoboa merupakan ular purba yang hidup pada zaman Paleosen sekitar 58-60 juta tahun yang lalu. Fosil tulang belakang Titanoboa menunjukkan panjangnya mencapai 13 meter. Dilansir dari National Geographic, ular Titanoboa tidak hanya berukuran panjang saja melainkan juga besar dan kuat. Selain menjadi ular terbesar di dunia, Titanoboa juga menjadi vertebrata terbesar yang hidup di darat setelah periode dinosaurus. Tapi sebuah foto usang memperlihatkan seekor ular dengan panjang 90 meter. Benarkah demikian? Sebuah video yang diunggah di YouTube oleh akun bernama Strange Mysteries pada 28 Maret 2015 memperlihatkan sebuah foto usang yang diperkirakan berhasil menjepret seekor ular dengan panjang mencapai 90 meter. Jika memang ada ular purba sebesar itu, mungkin manusia akan menjadi santapan lezatnya. Bayangkan saja, piton yang berukuran 4 sampai dengan 6 meter saja sudah sering memangsa manusia. Bagaimana jika ada ular sepanjang 90 meter? Wah, sangat mengerikan sekali ya Toppers. Menurut kalian, apakah ular sepanjang 90 meter itu beneran ada? Sebab hingga saat ini bukti fosil dan sebagainya belum pernah ditemukan keberadaannya. Nah, Toppers, jangan lupa untuk berikan komentar kalian ya.